Wih, Mister Naik Naik. Pansur. Langsung bertugas ya. Saya gara bang. Numpang mandiling semua ya. Jadi untuk jatah Bogor normal itu di kiri ya teman-teman di sini ya. Tapi biasanya kalau trip dari Bogor dia pole. Bang Rizky. Innalaidin ya. Nanti udah bisa lebaran di kampung ya. H+2 kan? Iya, nyampe. Sekarang tanggal 9, lebaran tanggal 10, nyampe lah tanggal 1, H+2 lah. Bogor merapat. Wow, rame ya. Selalu rame ya. Oke, teman-teman, kita lanjut di video kedua ya. Info mudik 2024 dari Puleles Bogor. Di sini ALS 33 sudah selesai menaikkan barang-barang bawaan penumpang ya. Sekarang sudah jam 13 lewat 40 menit. Untuk jam keberangkatan normal dari Puleles Bogor jam 2 siang ya. Tadi mereka super cepat ya tiba di pul ya. Sebentar lagi akan masuk juga nih ALS nomor pintu 103 ya. Pelor Bogor. Jadi kemarin dari Pulau Sumatera ada 2 bus ALS yang masuk ke Pul Bogor. ALS nomor pintu 33 dan 103. ALS nomor pintu 33 tiba lebih awal ya. Wih, Mister Naik Naik. Pansur. Langsung bertugas ya. Wow. Si Bang. Oh, tapi ini penumpang Bogor nggak full ya. Cuman terisi jatah Bogor aja nih sebelah kiri. Pulang kemana bang? Pulangnya kemana? Sidimpuan. Oh Sidimpuan. Abang juga sama? Penyambungan. Lancar-lancar lah nanti di jalan ya. Sehat-sehat sampai tujuan biar bisa lebaran sama keluarga. Ini emang kerjanya di sini? Kerja di sini, keluarga di sana ya. Marga apa bang? Siregar abang? Penumpang mandiling semua ya. Jadi untuk jatah Bogor normal itu di kiri ya teman-teman di sini ya. Biasanya kalau jalur kanan ini kosong ini masih masuk ke terminal Berenang Siang sama ke loket ALS Cililitan ya. Untuk sasis 1526 NG ya teman-teman ya. Mercedes-Benz 4. Cakep. Ini JB2 ya teman-teman ya.
Ini bodinya sudah HD, high deck. Bisnya masih cakep. Bang Rizky, minalaidin ya. Nanti udah bisa lebaran di kampung ya. Ya, 2 hari. H+2 kan? Iya, nyampe. Sekarang tanggal 9, lebaran tanggal 10, nyampe lah tanggal 1, H+2 lah. Iya. Kok nggak pol sih? Bolak di terminal sama di Cililitan. Oh, masih masuk ke Cililitan. Oh iya benar teman-teman. Jadi ALS nomor pintu 33 masih masuk ke Branang Siang sama ke Cililitan ya? Iya. Masih inilah bangki apa? Masih dapat lah lebaran di kampung. Masih lah. Ini kan trip terakhir berarti. Trip terakhir juga dari Selimpuan ya? Iya. Tanggal berapa itu? Tanggal. Loket kalau nggak salah info Pak Ansor tanggal 16 ya buka ya? 14 apa 16 gitu? Tadi malam gua tonton video kalian di ini. Di Sisanto. Prabu, siang malam. Dia kan di situ terus itu. Jadi kurang lebih nanti ALS itu satu enggak nyampe seminggu lah liburnya ya. Enggak nyampe ya. Paling trip 1-3 lebaran. Oh. Tadi ada penumpang-penumpang kalian dari trip Surabaya ya? Dioper di Merak, di Merak ya? Gak sadar dia udah sampai di pool. Kata dia lambat. Terus saya bilang, ini udah cepat kalau Bogor. Biasanya kan kalau Jakarta itu siang, sore ya? Ada juga yang siang ya. Ayo Rizky! Kenceng kali. Pansor gak pulang? Ya, daerah telurnya. Hah? Ada pelornya. Berangkat pagi. Pelornya tidak ada. Ini ALS nomor pintu 33. Siap berangkat ya teman-teman ya. Jos. Di ruang tunggu masih tersisa penumpang untuk ALS 103 ya. Mudah-mudahan juga nanti ALS 103 penumpangnya maksimal dari Pul Bogor ini. Ini lewat atas, lewat bawah ya mereka ya. Pelor Bogor merapat. Wow, rame ya, selalu rame ya. Pelor Bogor merapat.